T0 kita coret sehingga menghasilkan akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat dibagi dengan akar 1 min V1 kuadrat per C kuadrat atau sama dengan akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat dibagi dengan akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat sama dengan akar 1 min 0,36 dibagi dengan akar 1 min 0,64 sama dengan akar 0,64 per 0,36 sama dengan 0,8 per 0,6 atau sama dengan 8 per 6 atau 4 per 3. Nah, jawabannya B kan? Nah, tadi itu cara biasa. Sekarang cara trik yang makin oke. Rumus paten Mr. Trik. Lihat ya. T1 per T2 sama dengan akar C kuadrat min V2 kuadrat dibagi C kuadrat min V1 kuadrat sama dengan akar C kuadrat min 0,6 C kuadrat dibagi C kuadrat min 0,8 C kuadrat atau sama dengan akar 0,64 per 0,36 sama dengan 4 per 3. Jawabannya tetap B. Yes, yes. Beres kan? Soal gini mah gak masalah. Pokoknya kalian tetap semangat belajar, oke? Mr. Trik punya soal fisika nih. Ayo adik-adik, masih belajar ya jam segini? Haha, sudah disiapkan alat tulisnya? Untuk apa yo? Ya, tentu untuk mencatat trik dari Mr. Trik nih. Haha. Tentukan kelajuan sebuah elektron ketika energi totalnya 1/3 kali energi diamnya. Pilihan jawaban A, 1/4 c^7. B, 1/2 c^7. C, 1/7 c^2. D, 1/2 c. E, 1/4 c. Sudah diperhatikan soalnya? Nggak sulit kan? Langsung kita jawab, oke? Energi total sama dengan 1/3 energi diam atau E0 atau sama dengan 4/3 E0 dan energi total sama dengan M kali C kuadrat di mana M adalah massa relativistik yang rumusnya M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita substitusikan persamaan-persamaannya menjadi E total sama dengan M0 bagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat.